And then Ronaldo! Oh! Hasil Persija Jakarta versus Persiraja Banda Aceh di pekan ke-21 Liga 1 2021 hingga 2022 sudah diketahui. Hasilnya, Persija Jakarta tumbang 0-1 dari sang lawan. Gol tunggal Persiraja dicetak Vivi Asrizal pada menit 67. Akibat kekalahan ini, Persija Jakarta tertahan di posisi 6 klasemen dengan 32 poin. Sementara itu, Persiraja masih terdampar di juru kunci klasemen dengan 11 poin. Persija mendominasi sepanjang babak pertama. Namun, sayangnya para penyerang yang dipercaya belum mampu menembus pertahanan kukuh Persiraja. Di sisi lain penampilan kiper Persiraja, Fahru Razi Kuba, sedang bagus-bagusnya. Ia secara percaya diri terus menepis tendangan-tendangan pemain Persija hingga memaksa babak pertama berakhir 0-0. Di awal-awal babak kedua, Persija melanjutkan dominasinya dari segi penyerangan. Benar saja saat laga baru berjalan beberapa detik, Marco Simic sudah mendapatkan peluang tendangan mengarah ke gawang Persiraja, meski tidak berbuah gol. Berselang 2 menit, Persija kembali mendapatkan peluang berbahaya. Kali ini Osvaldo Hai yang berdiri bebas berhasil diumpan makan Konate. Namun, penampilan kiper Persiraja masih kukuh dalam memotong bola. Sejumlah pergantian pemain pun dilakukan kedua tim. Bagi Persija diantaranya adalah Taufik Hidayat menggantikan Marco Simic layaknya yang terjadi di laga sebelumnya. Sementara itu, bagi Persiraja mengganti Devri Rizky dengan Vivi Asrizal. Hebatnya pergantian yang dilakukan Persiraja langsung membuahkan hasil beberapa detik kemudian. Vivi Asrizal berhasil memanfaatkan umpan silang dari sisi kanan penyerangan di menit 66. Dia yang berdiri bebas tinggal mencocor bola dengan keras ke arah gawang lawan. Skor menjadi 1-0 untuk Persiraja. Ketinggalan 1 gol membuat Persija meningkatkan penyerangan. Mereka pun mengurung pertahanan Persiraja setengah lapangan. Penyerangan mereka berbuah hasil pada menit 80. Makan Konate yang membawa bola dengan kuat dilanggar pemain belakang Persiraja di kotak penalti. Wasit pun menghadiahi Persija dengan tendangan penalti. Tony Sucipto pun dipilih menjadi eksekutor. Sayang, tendangan keras ke sisi kiri gawang masih bisa ditepis oleh kiper Fahru Razi Kuba. Alhasil, skor 1-0 untuk keunggulan Persiraja bertahan hingga akhir.